Oke, kita lagi di lokasi Orsel untuk persiapan trip. Ini si Ucil, ada si Ucil. Kemudian ini ada si Julo. Halo guys. Coba kita pecahkan apakah Arthur Sidodadi itu konon katanya angker. Ini pawang ini, kita bawa pawang guys. Nanti saya pergi dengan teman-teman tim, ada dengan si Ucil, Angelo, sama Gia. Hey guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada siang hari ini saya bersama dengan tim, ada si Ucil, si Julo, sama Nona Gia akan melakukan trip atau perjalanan di salah satu air terjun yang namanya Air Terjun Batunangan, itu di Desa Sidodadi, yang konon katanya sih beredar di masyarakat bahwa air terjun itu terbilang sangat angker. Nah, jadi beberapa minggu lalu memang ada korban satu orang anak ditemukan meninggal dunia di lokasi tersebut. Oke, kita akan pergi guys. Ini dulu sini Pertamina, isminya. Isminya, isminya. Ini motor kendaraan yang kita gunakan. Guys, jadi sudah di lokasi Kecamatan Sangkup. Ini tinggal kita menuju ke pegunungan sebelah yang jalannya cukup banyak jurang. Banyak lubang. Jadi jalan ini menantang guys. Ada tanjakan yang sangat tinggi. Kecil. Ini joki si Ucil Pirang. Kali dia. Thank you.
jembatan yang lagi dibuat. Boleh lewat. Jadi ada salah satu jembatan yang putus. Motor tak tanam, motornya tertanam guys. Kalau ikut atas bisa mbak? Ikut atas bisa. Yeah. Cepet. Kepen motor? Hah? Ini mah. Oh. Cuma remati. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dalam lut. Tadi mati motor. Kita lihat keadaan motor yang sudah sangat buecek. Ini si Ucil sendalnya lagi lepas. Kita melewati sungai. Kita akan coba melewati sungai guys. Ini doakan semoga kita sampai di tujuan dengan keadaan selamat. Topor. Oke guys, luar biasa. Kita tunggu penyeberangan dari teman kita si Ucil. Ucil tanya. Di salah satu teman kita mencari petunjuk jalan yang akan menuju lokasi tersebut karena memang baru pertama kali kita datang ke tempat ini. Oke, lanjut. Ya guys, kita berhasil melewati sungai yang tadi. Lumayan.
Kita masih akan mendaki gunung, lewati lembah. Ya, kita bersama dengan Ninja Hattori Zulkarnain Jaguro. Kita masih akan melewati gunung lagi. Ini salah satu perkebunan jagung oleh masyarakat setempat. Oke, guys, jadi sendalnya udah dibuka, udah licin. Ini ikut. Ini lagi di sekretariat Paskas, tapi mau ikut. Katanya mau lihat tempat yang angker. Oke, guys, kita lagi mencari letak arter Batunangan. Baru kali ini kita datang di tempat ini. Jadi kita masih harus melewati tepi sungai. Balicing. Oke, ini airnya luar biasa. Arusnya deras. Oke, jadi ini. Kita melewati batu. Ini katanya sih kalau hujan, mudah-mudahan kita bisa pulang, bisa kembali. Karena airnya pasti sudah akan naik. Sedikit lagi tantangannya akan kita lewati. Keras airnya. Basah. Alhamdulillah. Kayaknya rintangan untuk kita lewati cukup deras. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi tidak sia-sia perjalanan kita pada sore hari ini. Lumayan cukup melelahkan. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi air terjun Batunangan, yang dalam bahasa Manadonya Batunangan, kalau pengertiannya dalam bahasa Indonesia itu pacaran. Jadi entah bagaimana asal usulnya sehingga di kalangan masyarakat arter ini disebut arter Batunangan. Ini ada arter, ini ada berapa tingkat, Julo? Tiga. Ini ada tiga tingkat. Ini tingkat yang keberapa? Pertama. Nah, jadi ini tingkat pertama, ini airnya ada di sini. Nanti sebentar saya akan
perlihatkan lokasinya seperti apa. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video saya. Jadi kita akan lanjut untuk melihat bagaimana lokasi atau pemandangan dari arter Batunangan ini. Oke. Si Ocil ini aman. Salah satu kru dari saya, saudara saya si Ucil. Kemudian ini ada si Julo, Abang Julo. Oke. Oke, salah satu teman kita, saudara kita, Nona Rugaya Bata, ikut luar biasa. Katanya beliau salah satu pecinta alam juga, jadi berusaha untuk ikut. Oke, lanjut. Oke, next. Jadi lanjut, ini adalah sekitaran dari air terjun Batunangan yang konon katanya diperbincangkan di media sosial oleh masyarakat Bolang Mongondo Utara bahwa arter ini terbilang sangat angker. Nah, terbilang sangat angker karena sudah memakan korban yang meninggal dunia di tempat ini. Dan baru minggu lalu terinformasi satu orang anak meninggal di lokasi ini, tenggelam di arter Batunangan. Jadi inilah bentuk dari arter Batunangan. Ini tingkat yang pertama dari arter Batunangan di lokasi Sidodadi. Jadi airnya sudah sangat deras, guys. Wah, luar biasa. Nah, ke bawah lagi ada tingkatan lagi. Ada satu tingkat lagi. Ada tiga. Jadi di bawahnya ini ada dua. Arter pertama, kemudian yang kedua di bawahnya, kemudian ada lagi yang di bawahnya. Jadi ada tiga tingkat. Jadi kami coba memantau langsung seperti apa keadaan dari arter Batunangan yang sudah memakan korban, yang katanya sudah ada beberapa orang yang meninggal di tempat ini. Nah, kita lihat keberadaannya. Dan ini penampakan dari air terjun di tingkat pertama. Oke. Guys, hati-hati. Jangan jatuh. Jadi alhamdulillah kita sampai di lokasi ini dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat. Nah, ini cukup lumayan, perjalanannya sangat ekstrim untuk sampai di lokasi ini. Luar biasa, guys. Oke. Oke, sudah. Oke, gas. Orang mandi. Berhasil sampai di lokasi ini dalam keadaan cukup melelahkan, luar biasa. Jadi terima kasih kepada tim dari saya. Jangan lupa tetap dukung terus channel Milito 11. Jangan lupa subscribe, share, tekan loncengnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari channel saya. Oke, jadi kayaknya kita mau mandi-mandi. Tapi mau makan ubi. Kita mau makan dulu, guys. Deh. Makan ubi singkong. Kalau apa buah?
Oke guys, jadi ini ubi. Ini ubi, bahasa Indonesianya ini singkong. Singkong. Kalau yang di film itu singkong. Kalau ini singkong ya. Oke, kita makan singkong dulu sambil rehat sejenak. Oke guys, jadi berkembang di media sosial bahwa salah satu foto tampak bagian dari batu air terjun Batunangan ini, katanya di foto itu kalau handphonenya dibalik maka tampak seperti ada wajah yang menyeramkan menyerupai wanita, dan sebelahnya ada tampak seperti wajah seorang lelaki. Mungkin inilah yang menjadi arter ini disebut sebagai arter Batunangan, tapi entah itu mitos atau benar, tentunya kita tidak bisa percaya kalau hal itu berbau yang namanya sebuah cerita yang tidak ada pembuktiannya. Jadi kalaupun harus ada yang menyeramkan, bagi saya itu biasa-biasa saja. Kalau di tempat seperti ini, intinya kita tetap jaga, jangan sampai ribut. Itu saja guys. Terima kasih. Lanjut lagi. Eh, dalam sekali situ, situ. Gimana sini? Terus, sebelah. Sebelah. Terus. Sana. Ini. Iya, kita ingin melewat. Terus ini ada aja enggak? Cuma sampai di pai ini. Puru sampai puru ya. Oh, so basah baju. Jo, amin so dalam kasukas itu, dalam kalung kas itu, sini, di sini, hey, itu, sini ya. Kalau marenang, tuh kalau marenang ya. Kena batu. Kecoba melewati arus deras. Tolong. Oke itu. Nyana mam, oi, nyana mam HP? HP nyana mam. Coba tuh. Ya tidak ada. HP nyana mam deh. Coba arus kan. Ya, moreno ini. Ya, senti juga HP di air. Guys, nekat guys. Moreno. Gimana kayak itu namun jadi di video kalau mau edit? Nyali. Alhamdulillah. Kita sukses menyeberangi sungai. Wow. Boleh melihat ke bawah terang. Jangan. Jadi guys, ini penampakan, batu yang tampak pada foto yang beredar di media sosial, yang katanya gambarnya seperti seorang wanita sebelah sini, kemudian yang sebelah lagi katanya itu tampak
seperti seorang pria, wajah seorang pria. Entah yang di posisi sebelah mana. Tapi inilah lokasi air terjun Batunangan di Kabupaten Bolangmono Utara, tepatnya di Kecamatan Sangkup, Desa Sidodadi. Luar biasa. Wow, luar biasa guys. Keindahan alam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita syukuri nikmat-nikmatnya. Guys, kita coba melihat situasi keadaan yang ada di sekitaran air terjun. Dan katanya sih beberapa hari yang lalu lokasi di sini dilakukan oleh masyarakat untuk cari anak yang telah hilang dan meninggal di tempat ini. Salah satu tim kita sudah berada di bawah guys. Luar biasa keberaniannya. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berakhirlah sudah trip kita di Arter Batunangan yang konon katanya sih angker. Jadi saya dan teman-teman coba menelusurin tempat ini dan menemukan pemandangan yang sangat indah. Kategori objek wisata air terjun, dan kita akan kembali lagi ke rumah melewati juga perjalanan yang cukup jauh karena sekarang situasi sudah hujan, sudah gerimis, dan insya Allah kita sampai di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Oke, tetap dukung channel saya, jangan lupa like, komennya, sama subscribe untuk dapatkan notifikasi dari video-video saya. Oke, nantikan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana Om? Ini kan berkembang di masyarakat bahwa arter Batunangan ini katanya angker, apa benar atau tidak? Ini kan lebih bagusnya kita melakukannya masyarakat yang lain. Kira-kira bagaimana Om? Ini memang angker atau ini lokasi arter? Bapak ini Bapak siapa? Bapak Freddy, salah satu masyarakat yang berkecimpung di seputaran arter, bahwa tempat ini biasa-biasa saja. Jadi untuk yang mau dibilang menyeramkan di kalangan masyarakat, dibilang horor, yang dibilang ada penunggunya, itu tidak ada. Guys, terima kasih. Kita sudah bisa berhubungan dengan salah satu warga yang ada di sekitar kebun di sekitar arter Batunangan. We'll be right back.